pemirsa semuanya, kita mau beli wedang ronde Kang Won cuy. Ini letaknya ada di pemerintahan Tambak Sogra di sini ya. Tuh balai desanya. Nah, jalannya di sini pertigaannya. Kita mau beli wedang ronde Kang Won. Ini sih Mas. Beli dua Mas. Beli 2. Nggih. Bungkus. Bungkus aja. Berapa Mas? Satunya 8.000 Mas. Oh. Dari mana Mami? Nah, terus dikasih susu. Oh, ini berarti kacangnya sangrai Mas, apa kacang? Iya, disangrai. Oh, mantap sih. Ini buka jam berapa Mas? Aku buka jam 5 lah. Jam 5? Ya, jam 5 sampai jam 11. Wedang tok berapa? Wedang tok 5.000. 5.000. Kalau jahe susu 6.000. Oh, jahe susu 6.000. Iya. Oh, wedang tok 5.000, kalau pakai susu 6.000. Iya. Kalau pakai ini isi 8.000. 8.000. Tuh, yang satu pakai susu, yang satu murni. Soalnya sekarang apa ya, nyari wedang murni itu angel banget loh. Tuh, katanya jaminan kata masnya enak. Tuh, is mantap sih. Hujan-hujan kayak gini mantap pokoknya tuh. Bisa. Coba bayar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channelnya Kim Fadi. Jangan lupa subscribe dan like kalau misalnya juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Untuk menarik dan terbaru dan terupdate. Nah, permisi lo tahu nih. Di video kali ini kita mau review wedang ronde yang ada di Balai Desa Tambak Sogra cuy. Nah itu persis ada di pertigaan atau depan masjidnya Tambak Sogra itu ya, pertigaan pokoknya persis lah. Itu banyak banget pedagang-pedagangnya, ada wedang ronde, ada juga sate, ada juga roti bakar, dan banyak banget ya pemirsa semuanya. Dan kali ini kita mau review wedang rondenya Kang Won-nya. Kang Won namanya ya pemirsa semuanya. Nah yang ini adalah jahe murni, yang ini adalah wedang ronde ya pemirsa semuanya. Di sini tuh ada ondol-ondolnya, ada kembang pacar, terus ada lagi apa ya, roti kacang nih, kacang itu disangrai ya pemirsa semuanya ya. Ini enak cuy tuh. Jadi ini menurut saya, kita akan cobain ya pemirsa semuanya. Mau yang ini dulu atau jahe dulu ya pemirsa semua? Kita jahe dulu ya pemirsa semua. Jadi jahe tanpa susu, ini jahe murni ya. Wih mantap cuy. Dia pedas ya pemirsa, pedas. Panas cuy ya. Enak cuy, di tenggorokan itu lega, terus enak. Anget cuy, di badan tuh enak banget cuy. Wah kalau ini menurut saya wih mantap cuy. Dan wangi cuy. Nah ini adalah wedang rondenya yang pakai susu cuy, dan macam-macam ya cuy ya. Oh tambah susu, dia ada manisnya cuy ya, manis cuy. Jadi jahenya tuh nggak dapet cuy, ini manis doang. Serius cuy. Dan ondol-ondolnya ya permisi semua, ondol-ondolnya wah nggak ada isinya cuy. Ondol-ondolnya warnanya hijau, nggak ada isinya cuy ya. Tapi kalau menurut saya sih enakan jahenya cuy ya, jahe murni daripada ada pakai susunya tuh. Oke sekian pemirsa semuanya, kita sudah review wedang ronde Kang Won ya pemirsa semuanya. Enakan jahe murninya ya pemirsa semuanya, karena dia nggak ada susunya, jadi benar-benar murni kalau menurut saya. Mantep banget dibandingkan wedang ronde yang ada susunya ataupun ada macam-macamnya kalau menurut pribadi saya. Tapi kalau misalnya seneng terlalu pedas ya pakai susu nggak apa-apa, jadi jahe susu gitu. Kalau mau macam-macam lagi ya pakai, tadi ada kacangnya, ada rotinya.
pokoknya gitu. Dan harganya juga masih relatif murah ya permisa semuanya. Kalau murni 5.000, kalau pakai susu 6.000, kalau macam-macam tadi itu 8.000. Oke, sekian dari saya. Terima kasih udah subscribe, like, komen, share. Terima kasih atas dukungan kalian. Tanpa misa, tanpa dan tanpa semuanya, mungkin channel ini tidak akan berkembang. Tidak akan maju juga kita saling kerja, saling support. Cuy. Mau makanan, minuman, tempat, sejarah, pun apa yang belum saya review, belum sejam yang belum kunjungi. DM aja salam saya, Kim Van Dyssen. Mas Kemen, dosa doa, apa yang berkata, dan banyak 2015. Kita next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.